الرجيم أستغفر الله الذي أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا علي بن صالح الهريري زوجتك وأنكحتك مكتوبتك على ابنتي مطيرة النساء Baswedan bil mahar milyun rupiah halal. Kau bilang tu nikah halal, apa tak suami jahat bil mahar mafu. Demikianlah proses ijab kabul pernikahan putri Anies Baswedan terlihat menggunakan bahasa Arab. Prosesi ijab kabul dengan menggunakan bahasa Arab ini mencuri perhatian karena Anies Baswedan yang menikahkan anaknya secara langsung. Ali kemudian mengucapkan ijab kabul dan menjawabnya dengan bahasa Arab dengan tenang dan jelas. Akhirnya, Putri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Mutiara Anissa resmi dipersunting oleh Ali Saleh Al-Huraibi. Pernikahan Mutiara dan Ali digelar di Putri Duyung Resort, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, 29 Juli 2022. Selesai akad nikah pagi hari, malam hari ini resepsi pernikahan anak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Mutiara Anissa Baswedan dan Ali Saleh diadakan di Candi Bentar, Ancol. Presiden RI Joko Widodo tiba di Putri Duyung Resort Ancol, Jakarta Utara. Jokowi datang untuk menghadiri resepsi pernikahan Putri Anies Baswedan. Jokowi tiba pukul 19.52 waktu Indonesia bagian Barat didampingi sang istri Iriana Jokowi. Jokowi tampak memakai setelan jas, ia langsung memasuki area venue. Sebelum Pak Jokowi tiba, sejumlah pejabat tinggi negara hingga ketua umum partai politik telah tiba terlebih dahulu. Tak hanya itu, para duta besar dari berbagai negara juga diundang dalam resepsi pernikahan hari ini. Sebagaimana diketahui, prosesi pernikahan Mutiara Anissa Baswedan bersama Ali bakal digelar selama 3 hari. Resepsi akan digelar mulai malam ini hingga Minggu tanggal 31 Juli 2022 mendatang. 2 saksi pernikahan merupakan orang terdekat keluarga, yaitu paman mempelai pria dan kakek mempelai wanita. Tampak mempelai pria mengenakan jas warna putih yang didampingi ayah kedua mempelai. Sementara itu, mempelai wanita mengenakan kebaya putih dan kain batik berada di ruangan lain ditemani oleh ibunda kedua mempelai. Sebelum ijab kabul, lantunan ayat suci Al-Quran dibacakan oleh juara 1 MTQ nasional dan internasional Ustadz Fauzi Ridwan. Selanjutnya prosesi dilanjutkan dengan khotbah nikah yang dibawakan oleh Ustadz Nasir Mansur. Isi khotbah nikah yang dibawakan Ustadz Nasir sama dengan yang disampaikan Nabi Muhammad SAW saat menikahkan putrinya Fatimah Az-Zahra. Hadir juga Kepala Kantor Urusan Agama Pademangan Saifullah untuk melakukan pencatatan administrasi pernikahan. Setelah proses akad nikah selesai dan resmi menjadi suami istri, mempelai pria ditemani oleh ayahnya dan Anies Baswedan menuju hall utama Candi Bentar untuk acara temu dan tukar cincin dengan mempelai wanita. Engkau telah hadir dalam hidupku, menemaniku dalam kehidupan. Tak pernah kau lelah bersama.